Baik, terima kasih Sam di Selangor. Dan untuk makluman, kita berlintas langsung seketika di Jabatan Penyandang Melaka Jalan Tamis hari ini sempena dengan ulang tahun RTM ke-75. Walaupun disambut meriah, namun masih lagi keadaan dalam norma baru. Dan pagi ini bersama dengan saya adalah Ketua Bahagian Rancangan, iaitu Puan Amy Anisah Ahmad Yusof. Baik Puan Amy, mungkin boleh kongsikan kepada penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia mengenai dengan sambutan ulang tahun RTM ke-75 ini. Apa istimewanya di Jabatan Penyiaran Negeri Melaka ini? Okey, sebagaimana yang kita ketahui, 15 stesen RTM di seluruh negara bersama-sama meraihkan, memeriahkan upacara hari ulang tahun RTM ke-75. Masing-masing dengan acara yang tersendiri. Tetapi di Melaka ini, kami melepaskan balon serentak untuk catatan Malaysia Book of Record. Dan seterusnya, kami menyambut kehadiran orang nombor satu Melaka yang amat berhormat, Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Dr. Haji Muhammad Sulaiman Mat Ali, yang sudi meluangkan masa lebih kurang 2 jam bersama-sama dengan warga Melaka FM untuk menyaksikan upacara berlangsungnya pelancaran logo, pelancaran lagu RTM, pelancaran TV RTM dan banyak lagi, bersama-sama mendengar dan menghayati ucapan daripada yang berhormat Menteri Komunikasi dan juga daripada Perdana Menteri. Dan lagi istimewanya, acara kita tidak terhenti satu hari bulan saja, Amalina, tetapi akan berlangsung lagi. Baik, kalau itu pastinya pelbagai program-program menarik menanti, terutamanya pendengar-pendengar Radio Malaysia Melaka FM. Mungkin Puan Amy boleh kongsikan juga. Baik, untuk malam ini kita akan bersama-sama serentak sekali lagi cubaan untuk mencatat Malaysia Book of Record, iaitu Forum Perdana Ehwal Islam seluruh Malaysia. 15 stesen akan terlibat dengan 75 orang yang terlibat sebagai moderator dan co-host. Jadi Melaka FM pun terlibat sama dengan penceramah-penceramah yang kelahiran anak tempatan. Menarik sekali, istimewanya lagi dengan gabungan seorang daripada DJ Melaka FM. Malam ini, malam esok kita ada malam retorik Islam. Apa itu malam retorik Islam? Malam untuk memujuk perasaan. Baik, terima kasih Puan Amy atas perkongsian itu. Jadi saya kira sampai di sini dahulu lintas langsung cerita pagi dari Melaka sempena dengan ulang tahun RTM ke-75. Kembali semula bersama Ismail dan juga Daya di Selamat Pagi Malaysia. Silakan.